Hai, selamat siang, ini hari Minggu. Baru selesai kerja bakti di WA istri, pulang katanya makan udah mateng. Kita makan apa coba siang ini? Ngantuk, capek, belum mandi. Ini makan dulu. Nih, kita tak tunjukin makanannya makanan apa ya. Ya, ini apa nih? Ini deket banget nih. Ini kacang panjang, ada wortelnya, ada tahunya. Nah, tumis kacang pakai tahu. Sebelahnya ada bakwan jagung. Nasi dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Sip, sip, sip. Mari makan. Kayak nasi putih. Kalau siang agak banyak kan. Jadi kalau saya tuh nasi putih segini tuhnya banyak. Biasanya kalau makan pagi tuh paling segenggam dikit. Malam juga dikit. Cuma siang kita banyakin sayurnya nih, tumis-tumisan. Pakai kacang panjang. Iya. Pakai tahu. Tahunya kecil-kecil, tahu apa ini ya? Tahu pong ya? Tahu pong pun ya? Tahu pong itu singkatan dari tahu kopong. Karena gak ada isinya, ini yang biasanya terus dijadikan tahu isi gitu. Kayaknya sih gak paham juga. Ini tuh. Ada bakwan jagung nih hari Minggu. Jagung beli satu tongkol 2.000. Bisa untuk bikin bakwan jagung. Nah ini pakai kecap enaknya. Ini saya punya kecap. Kecap Sarico. Sarico, Sari Eco, Sari Sari. Gak tau nih singkatan apa. Malama sekali nah. Setia. Biar lebih mantap. Kecap kita. Oh ini tulisannya. Terus tambah apa lagi? Ya. Udah ada bakwan. Harus nambah lagi, nambah kerupuk. Sebenarnya saya tuh mulai membiasakan makan tempe mentah. Enak juga tempe mentah. Sama mau coba nyicipin tempe mentah. Coba Bun. Ayah mau nyicipin tempe mentah Bun, irisin dikit. Enggak nyicipin sih, emang kadang-kadang makan tempe mentah. Tempe mentah itu tetap bisa dimakan kok, itu rasanya enak. Proteinnya tinggi, jadi kalau mau nyari protein tidak harus pakai yang mahal-mahal. Tempe itu udah high protein. Nah, ada satu slice aja. Nih tempe mau di marinasi terus digoreng. Good. Rasanya persis kayak kalau kita makan kedelai. Memang dari kedelai ya. Pernah makan kedelai rebus, kedelai kukus, nah gitu. Mirip. Tempe hanya ada di Indonesia. Katanya gitu. Ya makan yuk. Ini menunya sederhana, tapi istimewa. Kacang panjang, wortel, tahu. Mantap. Nawa. Apa mau minta bakwan jagung? Nih, ada bintang tamu guys. Nih bintang tamunya guys. Nih. Oh. Gak mau ya sudah. Ini tuh apa namanya? Kalau siang-siang tuh makan tumis-tumisan agak pedes. Apalagi pakai lauk gorengan sama kerupuk tuh. Ini udah istimewa banget ya. Kacang panjang tuh hitungannya harganya murah loh. Satu ikat tuh berapa ribu sih?
Satu ikat kacang panjang berapa? Kalau sekilo 5.000. 5.000 itu mungkin bisa buat makan 2-3 hari ya? Iya. Tuh, enggak ada alasan lagi sekarang anak kos tuh makan sayur gampang. Wong sekarang Magicom juga udah bisa buat masak kok. Banyak. Oh, ada yang minta es jeruk, ada yang minta es jeruk. Ayo mau enggak? Enggak boleh es jeruk. Jeruk juga beli, bisa stand by bikin di rumah. Ngirit. Ini 3.000 loh sekarang. Hah? 11. Oh iya, kalau kita beli di tempat makan tuh 11 2.000-3.000 ya. Bikin sendiri 3.000 udah dapat jeruknya satu plastik. Ayah tanpa gula ayah. Jadi lagi sedang mengurangi gula pasir. Ganti dengan madu. Iya bener, tantangan anak kos zaman sekarang tuh kalau kuliah tantangannya lah di bab makanan. Gila, sekarang kalau makan di luar belum cemilannya, belum minumnya, bisa banyak. Kalau satu kali makan rata-rata berapa sih? Kalau makan di luar sehemat-hematnya berapa satu kali makan? 20.000. Sehari makan 3 kali 60 sehari. Kalau satu bulan buat makan aja udah 1.500.000 lebih. Belum buat beli buku. Katakanlah beli buku 500.000 atau buat keperluan tugas 2 juta. Pengeluaran mahasiswa zaman sekarang seminim-minimnya katakanlah dibikin 2 juta. Lah nanti kalau udah lulus kuliah, kerja, gaji UMR, ya tekor. Ya kan? Yang biasa hidup dengan biaya 2 juta terus gajian 1.700.000 itu misalnya kalian di sini ya mumet nanti tuh. Dua juta belum nyisihin buat bayar kos-kosan, belum buat bensin, belum untuk kuota data, ya kan? Belum nongkrongnya, beli jajan. Kayaknya antara 2.500.000-an mungkin ya mahasiswa ya, sebulan ya. Banyak ya sekarang 2.500.000 ya. Banyak. Belum nanti kalau cita-citanya jadi PNS. Nah, PNS itu gaji pokoknya nggak nyampe 2.500.000 kok. Tekor juga nanti. Makanya teman-teman yang ngekos dimulai dilatih, dibiasakan habitnya untuk hidup sederhana, meminimalisir pengeluaran yang kurang perlu. Soal makan tuh bisa diakalin, makan tuh yang penting bergizi, sehat, bersih. Sekarang jarang sih ya, sekali makan 10.000 jarang. Oke lah, hitung-hitungannya minim kita bikin berapa? 15.000. Nah, 15.000 kali 10 udah berapa? 10 kali makan, sehari 3 kali makan. Katakanlah sehari 50.000 katakanlah ya, sehari sama bensin sama macam-macam. Nah kalau sebulan 1.500.000 kan, bener kan? Banyak ya. Ini ada yang mau ngambil kerupuk. 1.500.000.
sebelumnya nongkrong ngopi. Ayo, belum yang pacar-pacaran ayo. Belum yang rokok-rokok ayo. Nah, banyak. Ini masak sendiri, hemat, prihatin, terus sambil freelance, kalau dapat uang, dapat gaji, baru silakan buat makan sesekali nggak apa-apa. Reward bagi diri sendiri, jangan setiap hari. Kuliah tuh murah sebenarnya, kuliah tuh gak mahal. Ya tergantung kampusnya juga sih. Kalau tempat saya, untuk biaya kuliah, all in semuanya, satu bulan tuh mahasiswa harus menyisihkan kurang lebih 700 ribu. 700 kali 6 berapa? 7 kali 6 berapa? Ya 700 ribu sebulan. Karena UKT-nya berapa sih? UKT itu UKT paling mahal kalau nggak salah. Kalau belum berubah ya, UKT paling mahal itu 3,5 juta. Ingat, UKT termahal di prodi-prodi yang akreditasinya apapun unggul atau prodi favorit itu paling tinggi 3,5. Kalau belum berubah. Udah selesai makan? Makan malah ngobrolin anak kos. Nah, habis. Ingat? Jangan pernah tinggalkan piring kotor di meja makan, selalu bawa ke tempat cucian piring agar tidak berantakan. Oke, teman makan, jumpa di episode makan berikutnya. Makan apapun, yang penting bergizi, sehat. Enggak usah terus banyakkan nongkrong. Oke, bye-bye.